penyanyi dangdut terkenal, Amelina mendedahkan hubungannya dengan anak-anak bekas rakan duetnya, iaitu Iwan Syahman, berjalan dengan baik. Bagaimanapun, penyanyi itu berkata banyak cerita tidak benar disebarkan sehingga membuat dia tersentuh ketika kemunculan semula dalam kerjaya seni selepas agak lama menyepikan diri. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menerusi laporan harian Metro, Amelina berkata, "Saya banyak berinteraksi dengan Aprena dan Along manakala. Angah saya jarang-jarang jumpa dan tak pernah lagi terserempak. Sebelum ini, Aprena datang memperkenalkan diri dan saya terkejut kerana dia sudah dewasa. Kiranya waktu saya kembali aktif, dia dah berlakon. Saya pula waktu itu umur dah 40 tahun ketika dia datang perkenalkan diri. Aprena tanya sama ada saya kenal dia lagi. Tambah pula, dia perkenalkan diri sebagai baby. Saya hairan kerana dia cantik sangat dan apabila diberitahu dia anak Iwan, saya terkejut kerana sudah dewasa. Rasa suatu ketika dulu, saya pernah gendong dia masa masih kecil. Lagipun dia yang paling bongsu. Waktu Aprena perkenalkan diri, meleleh air mata saya kerana terasa masa begitu cepat berlalu. Malah katanya, dia dan Iwan tidak mempunyai sebarang masalah dan mereka pernah bertembung ketika sama-sama terbabit dalam karnival jualan. Ia ibarat takdir yang sudah diatur dan kita kena jalaninya tanpa rasa apa-apa. Tiada langsung perasaan negatif kerana dalam kehidupan pusing-pusing pun akan jumpa juga. Di situlah Allah nak menguji kita sama ada masih marah atau sebaliknya. Dan saya tak pernah pun marah dengan bapa dia, katanya.